Wah, kesap guys, balik lagi bersama gua. Kali ini gua akan memberikan tutorial singkat untuk kalian bagaimana caranya terbang dengan Elytra dan juga memakai Elytra maksudnya ya, dan juga roket ya, firework roket ya. Oke, langsung kita ke tutorialnya saja. Oke, hal yang untuk kalian harus bagaimana caranya terbang, kalian harus punya Elytra-nya dulu dong, pasti dong Elytra. Nah, dan juga roket coy. Yang roket mana aja ya terserah, kita langsung pakai. Nah, untuk kalian yang apa sih di Minecraft survival itu ya, untuk ngedapetin elite itu susah coy. Kalian harus ke NCT dulu ya kalau nggak salah ya, untuk ngedapetin ininya di apa sih, nah itu lupa gue ya, karena gue juga masih belum mengerti tentang Minecraft, jadi gue sorry banget nih coy. Kalian cari-cari Google aja untuk bagaimana caranya ngedapetin Elytra. Yang penting untuk kalian yang belajar, kalian harus ke kreatif dulu aja ya, karena lebih mudah. Dan bagaimana caranya untuk terbang dengan memakai apa sih, dengan memakai ini apa sih, Elytra. Oke, bagaimana kalian genggam ya firework rocketnya, terus kalian klik dua kali coy, klik dua kali buat lari coy. Maksudnya kalian lari dulu, terus kalian spasi satu kali, terus kalian spasi kedua kalinya, kan itu sayapnya berkembang. Terus kalian klik kanan coy. Ini untuk Windows 10, yang untuk Windows 10. Dan untuk kalau Minecraft Pocket Edition, kalian lari juga coy. Terus kan itu jam ya, jam satu kali, terus jam satu kalinya lagi, terus kalian ke tengah coy. Maksudnya sentuh tengahnya, nanti roket itu ke atas coy. Usahakan layarnya juga ke atas coy, biar enggak mentok ke bawah. Nah kayak gini, misalkan gue lari nih, gue lari terus spasi lagi, terus ke kanan. Nah kan dia ini tuh apa sih, terbang kan enak, mantap jiwa. It's very good not to lost thing about it. Wih, sama aja ya ini untuk Minecraft Bedrock Edition, Java, dan juga yang lainnya coy. Oke, kita pendaratan cuy. Sebenarnya gampang saja coy, apa sih tutorial kayak gini itu ya, singkat banget coy. Gua rekor cuma 3 menit doang lebih kali ya kayak gini. Aduh, tapi untuk pemula dan masih agak sedikit belum mengerti, mungkin susah coy, sama kayak gua waktu dulu, waktu beberapa kemarin-kemarin gitu, gua pusing coy memakai Elytra juga lihat, dan juga apa sih pakai firework rocket ya, karena gua lihat pas itu lihat di YouTube ya, di channel MHP dia pakai kayak gitu, gampang bener coy. Gua coba-coba susah ya, gua belajar akhirnya bisa coy. Kayak gitu doang coy, kalian harus larinya, lari dulu ya, terus maksudnya itu yang penting kalian harus ke masih namanya dataran yang agak sedikit naik coy, maksudnya ke ini coy, ke atas-atasan. Dan juga kalian lari coy, lari ke ujung, terus klik dua kali spasi pertama, kan itu untuk spasi untuk jam ya, maksudnya untuk loncat. Terus yang keduanya kalinya itu elitanya berkembang, dan kalian tekan elit sih roketnya coy. Kayak gue contohin sekali lagi lah, gue lari dulu nih apa sih ke depan dua kali, terus spasi pertama dan juga spasi keduanya itu harus dijeda coy, spasi pertama terus spasi kedua gitu. Kayak gini nih, gue lari nih spasi pertama, nah spasi kedua ya jatuh kan. Kita coba lagi nih, gue lari nih ya, spasi pertama spasi kedua, nah kan dia apa sih sayapnya berkembang tuh, ya udah lepasin jangan dia roketnya. Nah gitu, gampang bener. Kita langsung penutupan. Oke sahabat guys, mungkin segitu saja untuk tutorial singkat ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika video ini menurut kalian itu sangat bagus, dan juga komen-komen di bawah ya coy, untuk video selanjutnya apa coy. Bye bye.